Ini dia guys, action figure yang akan kita unboxing untuk video kali ini. Stay tune bersama dengan channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Okay, layan. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Moklas Channel. Seperti biasa bersama dengan aku Hanafi Moklas. Apa khabar guys? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jauhkan segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini special sikit, aku akan unboxing 3 action figure sekaligus. Tak ada satu, tak ada dua, 3. Bagi cepat habis, okay? Dan seperti biasanya guys, jika anda berminat dengan action figure yang aku unboxing ni, boleh tekan link di description. Tekan saja link tu, automatik akan ke seller yang menjual action figure yang aku unboxing ni. Dan jangan lupa guys, support channel ni dengan tekan like, comment and share. Subscribe ke channel ni, tekan tombol loceng supaya dapat update yang terkini daripada channel yang meng-unboxing mainan-mainan yang aku milik. Semoga aku lebih semangat untuk kongsikan pelbagai video unboxing action figure yang mampu milik di masa akan datang. Okay? Okay, ini adalah action figure yang pertama. Ini adalah penampakan sisi depan. Ini adalah penampakan sisi atas. Ini adalah penampakan sisi tepi. Ini adalah legal staff, penampakan sisi bawah. Dan ini sisi tepi juga. Dan ini adalah penampakan belakang. Dan kedua pula, ini adalah penampakan sisi depan. Kita boleh nampak packagingnya. Figure pun kita boleh nampak. Nice. Sisi atas. Ini adalah penampakan sisi tepi. Ini adalah penampakan sisi bawah dia, legal staff. Ini adalah penampakan sisi tepi. Dan ini adalah penampakan sisi belakang. Okay, nice. Dan ketiga pula, ini adalah penampakan sisi depan. Ini adalah penampakan sisi atas. Sama saja. Ini adalah penampakan sisi tepi. Ini adalah penampakan bawah, dia punya legal staff. Penampakan sisi tepi dan penampakan sisi belakang. Okey, apa yang special dari sisi belakang dia ni? Kita boleh nampak dia hampir sama dengan yang sebelumnya aku unboxing. Ini dia. So, empat-empat figure ni adalah wave yang sama. Apa itu wave? Adalah sebuah edisi yang mana kalau kau beli 4 figure atau 5 figure, kau akan dapat 1 figure bercuma. Dan figure bercuma tu kau kena pasang lah. Sebab setiap figure yang kau beli akan mewakili setiap anggota badan. Okay? Ini dia guys. Masuk tu, kita keluarkan action figure daripada kotak ni. Ini dia guys. Ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure yang aku unboxing ni. Okay, macam biasa Mac Flintoff akan dapat blister tembus pandang dan bahagian untuk base serta daripada data file. Okay, macam biasalah, kita semua tahu kan. Okay guys, masa untuk kita sembang lebat tentang figure dan stay tune bersama dengan channel yang meng-unboxing mainan-mainan yang mampu milik. Ini dia guys, kita akan masuk ke segmen sembang lebat dan kita akan tengok buff setiap figure yang kita unboxing. First, kita akan tengok buff untuk bahagian kaki Bane. Ini dia guys. Dapat sepasang eh. Aku sangat suka dia punya sculpting ya. Memang nampak gagah, memang nampak jahat, evil. Dan dia bahan adalah getah PVC eh. Memang sangat-sangat solid lah. Okay. Kedua pula kita dapat bahagian pergelangan tangan untuk action figure kita. Ini adalah mode menumbuk eh. Sculpting yang mantap, nice. Dia color hitam saja, tak ada accent color lain. Cukup nice eh. Dan ini dia guys, figure dia. Ini dia guys, McFarlane Toys Omega 1/10 scale bersamaan dengan 7 inci dalam edition Batman Last Night on Earth. Ini adalah Batman di masa hadapan eh.
So kepada siapa yang tak tahu siapa dia ni, boleh tengoklah kat dalam YouTube ataupun boleh baca komen dia. Ada jual di online. Okay, aku sangat suka dia punya design. Oh, sangat-sangat wow lah. Okay, nice. Aku sangat suka dia punya sculpting dia. Cukup padu. Design kostum dia padu. Lepas tu kau boleh nampak dia punya color dia tak banyak sangat. Dan boleh lihat ya, dia punya cap dia tak begitu panjang tapi nampak kemas. Pada aku figure ni sangat-sangat elegan. Okay, kita akan check dia punya artikulasi. Kita akan mula dengan dia punya kepala. Kepala dia ada artikulasi yang sangat baik. Tak ada masalah dan kita boleh dongak ke atas. Nice, mantap. Dan biasa pun okay. Dan tunduk ke bawah pun tak ada masalah ya. Ya, mantap. Cukup padu. Dia boleh teleng. Tak ada masalah. Okay, kita akan tengok dia punya tangan dia. Engkau kena pelan-pelan supaya tangan dia tak patah. Ya. Yeah. Dan dia ada butterfly joint. Ha, nampak. Kau kena main kena hati-hati sebab tak nak let toy. Mainan kalau let toy habis. Memang jahanam. Okey, dia boleh pusing 360 darjah tak ada masalah. Cukup bagus untuk tangan. Bicep dia ada artikulasi, siku dia double ball joint tapi kau kena pelan-pelan. Kau jangan terlalu memaksalah. Okey. Nice, nampak. Ada dua sisi. Tekuknya cukup dalam, mantap. Okey. Dia punya torso dia ada juga sikit tapi dia main lah. Okay, pinggang dia tak ada, torso saja. Ha, sedikit lah pinggang dia. Kaki dia pula boleh naik setinggi ini. Kau jangan paksa lagi, nanti kan takut cabut pula. Okay, dia boleh kangkang. Dia tidak let toy ya. Nampak aku goyang dia tidak jatuh. Nice. Ke belakang tak boleh sangat, jangan terlalu maksa lah. Okay, lutut dia double ball joint. Kau boleh nampak ada dua sisi. Nice, mantap. Dan dia punya ankle dia boleh menegak, tak ada masalah. Okay, ke atas pun tak ada masalah. Dan bahagian depan ada artikulasi, boleh tekuk eh. Okay, untuk figure ni aku bagi 3.9/5 untuk artikulasi. Dan figure kedua pula kita akan tengok dia punya buff. Buffnya adalah bahagian tangan ya, tangan untuk Bane. Memang besar, mantap, solid. Sculpting pun cukup padu. Jadi tak sabar aku nak pasang apa ni buff ni. Okay, kita akan tengok dia punya senjata dulu. Pedang God Killer. Ini adalah pedang yang sangat-sangat mantap ya bagi aku. Sculpting ni pun cukup okay. Cukup nice, kombinasi color gold dan color silver. Nampak macam diecast tapi sebenarnya dia adalah getah PVC. Lembut je sebenarnya. Okay, nice, mantap. Dan ini dekat kita punya figure. Wow, aku sangat suka. Nampak vintage, nampak old school. Okay, ini adalah Wonder Woman version Batman Last Night on Earth. The Wonder Woman ni memang dah style, memang dah bukan macam Wonder Woman yang biasa lah. Bukan macam Gal Gadot punya version. Ini adalah lebih pada version DC Multiverse. Wonder Woman dunia lain. Aku sangat suka dia punya cape dia koyak-koyak. Boleh nampak ya, dia ada sculpting tau. Dia macam sisa ikan. Cukup padu. Aku sangat suka dia punya kostum dia. Nice, mantap. Dia punya head scarf dia lah paling cun bagi aku. Memang nampak wow. Kita akan check dia punya artikulasi. Boleh singgah-singgah tak ada masalah. Okay, confirm boleh pusing tak ada masalah. Boleh doang ke atas setinggi ni saja. Okay, cuba lagi. Okay, tempat tinggi ni saja untuk dongak ke atas. Ke depan tak ada masalah. Tunduk pun tak ada masalah. Okay, artikulasi bagian kepala cukup okay bagi aku. Tangan dia pula kau kena pelan-pelan sebab terhalang dengan dia punya cape. Jadi dia boleh naik setinggi ni saja. Kau jangan paksa lah. Kecuali kalau cape ni kau potong, kau buka. Okay, dia susah nak pusing 360 sebab ada cape. Tapi kalau cape tak ada, dia boleh pusing tangannya. Bicep ada artikulasi yang sangat baik. Okay, dia punya siku dia double ball joint ya. Kau nampak-nampak ada dua tekuk, dua sisi. Nice, mantap. Okay, dia punya pergelangan tangan ni pun ada artikulasi. Kau boleh cabut, boleh tukar. Nice. Okay, dia punya torso dia ada artikulasi dengan sangat baik. Mantap. Okay, cukup nice ya. Kaki dia pula boleh naik setinggi saja. Jangan terlalu memaksa sebab dia terhalang dengan dia punya shield, dia punya skirt dia lah. Okay, dia boleh kangkang setinggi ni saja, jangan dipaksa sangat. Okay, cuba kaki sebelah pula. Okay,
Okey, ke belakang dia boleh setinggi ni saja. Oh, kaki dia sedikit terbatas ya. Dan lutut dia jap. Double ball joint. Oh, ketatnya. Okey, double ball joint boleh setinggi ini, sedalam ini untuk tekuk lutut dia. Nice, mantap. Kita betulkan dulu. Okey, dia punya ankle dia pula. Jap eh. Boleh menegak, tak ada masalah. Boleh pusing senangnya ni. Okay, nice. Mantap. Okay, ujung sekali ada artikulasi. Okay, untuk figure ni aku bagi 3/5 untuk artikulasi. Sedikit terbatas. Dan last sekali, ini adalah buff untuk bahagian bin. Untuk kita punya figure yang akhir. Kita nampak ada lubang kat belakang ni. Nice. Mantap. Okay, aku sangat suka dia punya sculpting dia. Okay, dia punya baju dia ni adalah getah PVC. Dia punya badan dia adalah plastik ya. Plastik yang berkualiti lah. Bukan plastik jikai-jikai punya. Okay, ada artikulasi kat bagian pinggang dia. Nice. Ini dia figure yang last sekali. Ini adalah Scarecrow version Batman Last Night on Earth. Pada aku, tengok daripada segi fizikal, daripada segi semua-semua, dia ni macam dah mati tau asalnya. Sebab ada tali gantung ni. Dia pakai helmet dan helmet ni ada bantuan pernafasan. Mungkin ini adalah nyawa dia yang buat dia masih hidup. Tapi dapat tengok segi sculpting tubuh dia, sculpting tangan dia, dia ni macam dah lama mati yang dihidupkan balik. Nampak? Aku boleh nampak bagian badan dia. Cuancur. Saya nampak dia punya limpa, dia punya usus. Ini bagian tangan dia. Boleh nampak dia punya fingers dia. Wow, panjang-panjang macam ni. Saya ada dia punya vaksin. Mantap lah ni. Okay, aku sangat suka the best sculpting. Dan ni bahannya adalah getah PVC eh. Dia lembut. Nice. Ni pun sama juga. Dia lembut tau. Dia bukan plastik yang tajam. Cukup okay lah. Mantap. Nice. Okay, kita boleh tengok the best sculpting bagian belakang dia. Dia punya jacket dia ni pun macam dah koyak-koyak. Dia macam daripada dalam kubur tu, dia digali balik, macam dihidupkan balik. Kita akan buka dia punya helmet dia. Kita boleh tengok dia punya muka dia. Nice. Sekejap eh, pelan-pelan. Nampak? Memang dah mati dia ni. Muka zombie. Aku sangat suka dia punya sculpting kepala dia. Memang wow lah. Matt Flynn Toys, good job. Memang gokil. Memang terbaik lah sculpting dia. Eh, memang hidup dalam mukanya. Nice. Menakutkan. Okay. Kita cabut. Nah, kau boleh tengok eh, dekat bahagian kepala belakang ni ada lubang. So, tadi alat bantuan kehidupan tu mungkin cocok kat otak dia. Sebab tu otak dia masih hidup. Jadi dia benda ni masih hidup walaupun jasad dah mati. Aku agak je lah kan. Janganlah kau entam aku pula. Okay, kepala dia ada artikulasi. Boleh dongak, boleh biasa dan boleh nunduk ke bawah. Tak ada masalah. Okay, mantap. Oh, memang gokil lah ni. Okay, tangan dia boleh naik setinggi ni. Nice. Nampak? Boleh naik setinggi ni. Okay, boleh pusing 360 darjah, tak ada masalah. Dia punya siku dia tekuk single ball joint, tak boleh lebih. Tapi dia boleh pusing. Nampak? Dia boleh pusing 360 darjah, tak ada masalah. Nice. Mantap. Okay, pegangan tangan dia pun boleh pusing 360 darjah, tak ada masalah. Dia ada ball joint di situ. Okay, nice. Nampak? Okay, dia punya fingers pun ada artikulasi. Cukup okey ya. Kau nak ubah-ubah pose dia. Mantap lah. Okay. Dia tak ada torso, tak ada kaki. Usus dia ni boleh keluarkan. Tujuannya ni, kau boleh guna bin ni untuk dijadikan base. Sebab tu dah ada lubang ni. Nampak tak idea dia tu? Nampak macam dalam gambar tu? Pada aku, selain gempak, ia adalah idea yang sangat-sangat bijak. Jadi guys, untuk artikulasi penanggal jentayu ni, aku bagi 3.9/5 lah. Memang mantap. Ini dia guys, perbandingan ketinggian bersama dengan McFarlane Toys aku yang lain. 1/10 scale bersamaan 7 inci. Kedua pula bersama dengan ZD Toys, scale yang sama, 1/10 scale bersamaan 7 inci. Dan ketiga bersama dengan Marvel Legends, scale sedikit pendek dalam 6 inci, 1/12 scale. Last sekali bersama dengan Bandai Tamashii Nation SH Figure Arts,
6 inci 1/12 scale. Okay guys, enjoy the footage. Layan. Jadi guys, jika ada pendapat, cadangan, info atau apa juga yang ingin aku kongsikan pada next content unboxing datang, boleh tulis kat dalam komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment and share, subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya dapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Dan semoga perkongsian ini menginfo lagi menghibur teman-teman yang sedang menonton. Macam biasa guys, link seller aku letak dekat description, yang mana berminat tekan link tu, automatik akan ke seller yang menjual action figure ni. Stay calm, stay cool, stay positive. Dan jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Mukas di Hanafi Mukas Channel pada next content unboxing action figure yang mampu milik di masa akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.